Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah hingga kita pada hari ini dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Waida Sim yang saya cintai, bertemu lagi dengan Bumila pada hari ini di pembelajaran daring pada pertemuan minggu ini. Sebelum Bumila menyampaikan materi yang akan kita pelajari di minggu ini, sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kewajiban kalian untuk pembayaran SPP. SPP harus kalian bayar tiap bulan rutin. Jangan ada tagihan untuk pembayaran SPP karena nanti itu akan memberatkan orang tua kalian. Dibayar, dicicil hingga nanti tidak memberatkan orang tua kalian, juga tidak ada kendala pada saat kalian melakukan pembelajaran di sekolah. SPP ini harus kalian bayar rutin tiap bulan karena itu merupakan kewajiban kalian dan bentuk tanggung jawab kalian terhadap sekolah. Yang kedua adalah absensi. Absensi harus kalian laksanakan, itu sudah ada aturannya, dari jam 7 sampai jam 8 TET. Tidak boleh lebih dari jam 8. Kenapa absensi ini ditekankan? Karena itu nanti tiap bulan akan ada laporan tersendiri. Tiap bulan akan dilaporkan ke pihak Dinas dan itu nanti akan dijadikan lampiran pada saat kenaikan kelas kalian. Yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan jurnal. Pengisian jurnal siswa itu harus kalian isi secara rutin tiap hari. Kegiatan pembelajaran daring itu apa aja, itu nanti kalian tulis, kalian salin dari jam 7 sampai jam 12 itu kegiatan apa aja yang dilakukan pada hari itu, nanti kalian isi. Jangan lupa juga kalian harus minta tanda tangan orang tua. Pengisian jurnal ini nanti akan dikumpulkan seminggu sekali untuk dinilai. Begitu juga kalian pada saat pengumpulan jurnal siswa ini, kalian juga harus melampirkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru mapel masing-masing. Gitu ya anak-anak, untuk apa yang saya sampaikan hari ini, mungkin nantinya jika ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan langsung ke Bumila. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi pembelajaran minggu ini, yakni adalah SMK Waida Sim. Setelah kalian menyaksikan video daring untuk materi minggu ini, apakah ada kesulitan? Jika memang nanti ada kesulitan, ada yang kurang paham, baik dari materi yang sudah disampaikan atau terkait dengan tugas yang diberikan, itu nantinya kalian bisa sharing ke Bumila, bisa tanya langsung ke Bumila lewat WA. Untuk itu, pada pembelajaran minggu ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.